Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hako Wiljad. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat untuk menghapus ya, atau lebih tepatnya mendisable SSID di modem fiber home IndiHome. Karena ada beberapa pertanyaan dari video-video saya sebelumnya dan ada yang berkomentar bagaimana cara menghapus SSID. Sebenarnya ini bukan menghapus ya, tapi mendisable SSID. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa langsung login aja. Kita akan ada akses ke IP 192.168.1 ya. Defaultnya di setting seperti ini biasanya sama teknisi si ini home. Lalu kita login. Untuk menghapus SSID, kita bisa ke menu network, klik tab network ya. Kemudian pilih advance. Nah, di VD advance ini Anda tinggal pilih saja SSID mana yang mau Anda hapus. Nah, ini contohnya satu nih OEM dan ini masih enable, 3 disable ya, keempat disable. Jadi untuk menghapus SSID Anda cukup mendisable saja. Enable ke disable saja, kemudian ini SSID-nya mau dihapus juga nggak masalah ya, itu nggak masalah ya, terserah Anda. Kemudian lanjut ke broadband setting ya, lanjut ke broadband setting. Nah, di sini tinggal uncheck saja SSID bindingnya ya, di uncheck. Jadi dia tidak aktif ya. Kalaupun nanti misalkan ini dibuat lagi di sini, kalau ini di enable lagi, ini yang terkonek ke internet, terhubung ke internet, karena di sini di broadband settingnya belum di uncheck, sorry, belum dicek ya, seperti ini. Tinggal di uncheck, kemudian apply. Nah, sampai sana nanti SSID-nya tidak akan ada. Nah, ini kelihatannya tidak ada SSID, aku blok, seharusnya ada. Tapi karena tadi sudah di disable, ya, nah ini disable, jadi dia tidak ada atau tidak muncul SSID-nya. Jadi sekian untuk tutorial singkat mendisable SSID ya. Semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari cara untuk mendisable ya, kalau boleh bilang, kalau menghapus SSID yang sudah Anda buat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.